berdasarkan hasil video dari warganet, kami melakukan penyelidikan dan tidak lama kami berhasil menangkap saudara Hendrik, 19 tahun, yang keterangannya bahwa yang bersangkutan memang membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk pengemudi atau para pengguna angkutan umum itu takut dan menyerahkan uang. Tadi sudah sempat mencari yang bersangkutan, dia juga dalam kondisi mabuk, yang memang sehari-hari mereka kebanyakan mengkonsumsi minuman terlebih dahulu. Sudah ada korban yang luka dan pernah nggak dilukai sama dia? Kalau keterangan dia, belum ada yang